Pertama-tama silakan buka menu pencarian, terserah menggunakan Google, Internet Explorer atau Mozilla, sama saja. Kemudian ketik Gmail, G-M-A-I-L. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian pilih Gmail situsnya. Kita tunggu sebentar. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Tinggal dipilih saja akan yang mana ingin kita pilih. Buat akun, boleh yang di atas, boleh juga yang di bawah, terserah saja. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini, di mana kita diminta untuk mengisi nama depan, nama belakang, nama pengguna. Nama depan seperti biasa, kita ambil contoh nama sembarang saja. Misalnya contoh saja ya. Kemudian nama pengguna ini untuk nama uniknya, jadi terserah kita yang menggunakan apa saja, tetapi kita tidak tahu ini tersedia atau tidak, nanti akan terlihat. Kemudian masukkan kata sandi, ini minimal 8 angka, kalau bisa terdiri dari angka dan huruf supaya dia lebih kuat. Kita coba kembali, kalau merah seperti itu berarti masih kurang kuat. Nah, ternyata nama penggunanya ditolak. Akan muncul beberapa rekomendasi di bagian bawah. Tinggal pilih saja ingin memilih yang mana. Nah, kita pilih yang ini. Kemudian isi ulang kata sandinya. 8 angka. Kalau bisa terdiri dari huruf dan angka. Kita tunggu. Nah, ini akan diminta nomor telepon. Bagusnya adalah nanti kalau kita lupa akan diisi nomor telepon, tetapi bisa juga tidak diisi. Tetapi tanggal lahir ini kita wajib mengisinya. Silakan diisi, ini hanya contoh saja. Kemudian jenis kelamin, pria, wanita atau tidak ingin diketahui. Next, kemudian ini yang penting adalah privasi dan persyaratannya. Kita harus membaca dulu terlebih dahulu. Setelah selesai, kemudian klik setuju. Kita tunggu beberapa saat. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, tanda-tanda masih berjalan. Nah, seperti ini. Sudah terbuka. Nanti akan muncul halaman menu Gmail. Menu pesan Gmail. Nah, ini tandanya akun kita sudah selesai. Jadi, ini adalah cara membuat akun Gmail. Tidak sulit, kan? Oke. Selamat datang. Pilih tampilan, terserah ingin memilih mana. Oke. Nah, jadi demikianlah proses pembuatan Gmail. Semoga bisa diikuti.